上の地獄とは創世前夜の終着よ。死をもって静まるがいい。Oke, teman-teman, Gilgamesh, King of Heroes ya, jadi dia raja dari semua hero. Harganya ya lebih murah daripada Saitama, but buat gua ini jauh lebih kuat daripada Saitama sih. Enggak juga sih sebenarnya sih, Saitama itu yang sebelum Waker itu jauh lebih kuat sebenarnya. Cuman apa ya, kayak kombonya tuh luar biasa banget si Gilgamesh ini, teman-teman. Nanti kalian lihat aja ya, kita coba langsung aja ya. So, yaudah kita coba aja langsung ke training, teman-teman. Let's go. Oke, okay, this is Gilgamesh. Gila, mantep banget, ganteng banget ya Gilgamesh ya. Ini salah satu karakter favorit gue sih di Fate sih, sumpah, karena OP sih, karena OP. Karena OP banget ya, apalagi Enuma Elis, waduh itu OP banget cok. Oke, okay, langsung aja skill pertama, pinpoint shot. Jadi ya, kayak gitu. Kita coba nggak diarahin teman-teman ya, apakah dia auto aim atau nggak, kita coba. Nggak kan? Nggak bisa kan? Jadi kalian tuh mesti rada arahin gitu loh. Jadi ini nggak auto aim sih, tapi arahinnya sebenarnya gampang teman-teman. Kalian mau sambil loncat gitu-gitu juga bisa nih. Tuh. Padahal gue tadi nggak begitu ngarin ke dia gitu, tapi hitboxnya tuh lumayan luas, pokoknya sekeliling dia lah, gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya gampang, cuman ya damage-nya kecil sebenarnya teman-teman. Jadi damage-nya si Gilgamesh ini sebenarnya tuh semua kecil-kecil gitu. Kita harus coba aja skill kedua, exterminate ya, exterminate kayak gini, ya kayak gitu. Ini salah satu skill yang rusak blok kalian, dan damage-nya cuma 20 sebenarnya. Ini pinpoint juga kalau nggak salah damage-nya cuma 20-an deh, ya cuma 20-an gitu ya damage-nya ya, apa bahkan 15 kali, ya pokoknya segitulah. Skill ketiga, rapid fire. Apalagi ini tuh, ini kecil banget damage-nya, kalian lihat tuh barusan. Itu kecil banget, nggak nyampe 20 itu. Kecil banget itu, 20 aja segini. No, 15 tuh harusnya udah mati coy. Berarti rapid fire tuh 15 mungkin damage-nya ya, sekitar segitu gitu. Kecil, semua damage-nya kecil teman-teman ya. Ini Zazu skill keempat, ini skill counter kayak gini teman-teman. Zazu, aduh. Oke, skill keempat Zazu ini adalah skill counter. Jadi kalian mesti kena serang atau kena skill kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Damage-nya juga lu lihat dah. Kecil banget damage-nya coy, kayak cuman 20 bahkan enggak nyampe itu. Nih coba rapid fire berapa nih? Tuh. Bandingin sama pinpoint. Tuh damage-nya tuh cuma segitu, semua skill kita pakai cuma setengah darah, guys. Tapi dia ada uniknya. Kenapa? Karena ini satu-satunya karakter yang nyerangnya itu enggak pakai tonjok-tonjokan teman-teman. Jadi nyerangnya tuh kayak gini nih. Tuh. Dan itu ada range ya. Kita punya range coy. Jadi kita mukul dari sini aja deh. Ini kena. Tuh. Tuh. Ini GG sih kalau gue bilang. Ini GG ya. Karena kita punya advantage banget untuk M1 kombonya ya. Kayaknya satu-satunya ya. Apa? Oh iya, Gaara. Gaara kayak juga kayak gini. Gue pernah lihat Gaara. Kayaknya Gaara juga kayak gini ya. Mirip-mirip. Jadi dia kayak punya range-nya gitu loh teman-teman. Dan itu GG sih. Jadi sebenarnya damage kalian tuh mesti combo teman-teman ya. Mesti di combo, jadi nggak kayak Saitama. Kalau Saitama kan emang bener-bener setiap skill aja udah sakit banget gitu. Machine Gun Blow aja udah berapa? Damage 40 anjir Machine Gun Blow kalau nggak salah. Nah ini damage-nya kayak cuma 15, 20, tapi mesti di combo. Kayak gini kombonya nih. Jadi kalian bisa langsung pinpoint, atau kalian deketin, lalu kalian exterminate. Nah karena teman-teman, kenapa mesti deketin, abis itu kalian exterminate? Karena exterminate itu dia nggak bisa jarak jauh. Jadi mesti deket banget teman-teman ya. Baru bisa kalian combo, baru bisa rapid fire. Baru di situ damage-nya sakit coy. Bahkan bisa one hit. Bisa one hit combo coy, sumpah coy. Oke, kita coba. Karena si Gilgamesh ini bisa nyerang dari jauh, dari sini aja kena nih. Itu makanya gampang banget tuh di combo teman-teman. Kalian nggak perlu nge-skill sih. Jadi combo M1 aja. Kalian pinpoint. Kalian M1 lagi, exterminate, M1 lagi, baru rapid. M1 lagi. Mati nggak? Gigi nggak, guys? Gigi banget nggak? Gigi banget anjir ini sumpah. Karena kalian punya kelebihannya tuh jaraknya jauh gitu. Dari sini kena nih tuh. Tuh. Itu yang bikin GG sih sebenarnya sih. Oke, langsung aja kita awaken teman-teman ya. Tunggu dulu bentar. Sebelum awaken kita coba dulu tes skill-skill yang rusak blok ya. Pinpoint enggak? Pinpoint tidak. Rapid fire juga tidak. Jadi hanya exterminate saja, oke? Hanya exterminate saja, dan itu harus jarak dekat exterminate teman-teman ya. Pastikan kalian dekat ke musuh kalian baru pakai exterminate, oke? Let's go awaken. GG awaken. Nah ini ada skill pertama, Gate of Babylon, sama kayak pinpoint, cuman damage-nya lebih sakit aja. Coba kita lihat Gates of Babylon. Wow. Oke, itu mungkin damage-nya sekitar 40, 45 mungkin, hampir 50 lah pokoknya ya. GG sih. Setahu gue itu nggak ngerusak blok sih.
Langsung aja skill kedua. Aduh, jangan skill 2 coy. Karena skill 2 ini kita sekali pakai langsung habis ya awakening kita. Jadi ini mirip-mirip kayak Saitama gitu, one hit sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya enggak one hit banget sih. Sebenarnya susah banget dipakai Enuma Elise ini. Entar kalian lihat aja, oke. Skill ketiga Heaven Thrones. Ini kita kayak lompat ke atas dan ya kita pakai gituan tuh. Itu ngedamage yaitu 30 damage ya. Dan setau gue itu ngerusak blok. Setau gue itu ngerusak blok. Cuman itu rada susah dipakai. Jujur aja itu rada susah dipakai. Karena kita mesti apa ya? Arahnya lurus ke depan gitu loh, dan musuhnya tuh gampang banget untuk pergi kanan kiri kecuali kalian nge-stun musuhnya dulu dengan cara nge-break block kayak gini nih. Nah, hancur baru kalian Heaven Thrones. Itu gue jamin pasti kena sih. Cuman kalau misalkan kalian dari jauh terus langsung Heaven Thrones itu kemungkinan kenanya kecil banget sih. Sama kayak Enuma Elise teman-teman ya. Kita langsung aja coba skill yang keempat dulu, oke. Skill keempat dari Awaken yaitu adalah Enkidu. Ini Enkidu gigi banget, guys. Kalau enggak salah nih ini tembus block deh, coba. Enkidu, ya kan? Tembus blok, bayangin guys. Jadi enggak bisa diblok anjir. Itu Enkidu enggak bisa diblok. Makanya ini bagus banget untuk combo kalian Enkidu lalu Gate of Babylon. Baru abis itu kalian langsung M1 atau enggak langsung Enuma Elise ya. Kalau gue sih biasanya kayak gitu. Kita coba aja langsung Enuma Elise kayak gimana teman-teman. Enuma Elise. Itu hitbox-nya sebenarnya lurus ke depan kayak Saitama tapi dia lebih sempit. Tapi teman-teman, dia ada delay. Dia ada delay-nya. Itu yang bikin susah. Ada delay-nya, jadi kita lompat ke atas dulu, ngomong dulu Enuma Elise, baru kita serang gitu ya. Dan itu hampir gue biasa dari kemarin udah coba pakai dan itu hampir 50% pasti miss sih. Hampir 50% pasti miss ya. Apa mungkin gue terlalu cupu atau apa ya? Ya gue enggak tahu lah. Pokoknya itu susah banget buat dikenain sih. Sumpah skill yang ini susah banget dikenain. Ini jaraknya juga jauh sih setahu gue. Coba kita ke situ ya. Ke attack damage dari sini bisa enggak? Enuma. Nih arahin. Nah, baru tuh. Jauh kena kan. Gila jaraknya jauh banget, cok. Cuman ya itu tadi. Itu susah banget diarahin sih, susah banget diarahin karena ya musuhnya gampang banget kabur gitu ya. Oke, langsung aja kita coba langsung ke rank ke teman-teman ya. Ini gue udah enggak sabar banget pakai dia sih. Ini GG banget. Let's go. First match lawan Giorno GG. Oke, kita buktikan, coy. Gate of Babylon. Zazu. Rapid fire. Combo, exterminate. Combo. Gila guys, lihat enggak? Satu combo doang, guys. Satu combo doang, cok. Wow. Di. Oh my god. Oh my god. Oh my god, gua kena dua kali. Oh my god. Oke. Okay. No. Gila, seru banget sih. Seru banget M1 combo-nya, cuk. Sumpah pakai Gilgamesh seru banget M1 combo-nya. Gue demen banget sih. Kita bisa muterin musuhnya anjir. Literal ini. Gue muterin Giorno nih. Kabur dia, cuk. Oh, tidak, kabur. Mau kemana Giorno? Hey. Oh my god. Zazu. Rapid. Oh my god. Dia tahu cara ngelawan ini dong. Aduh anjir. Oke. Combo. Zazu. Terlambat Zazu gua. Oke. Nice. Gila seru sih pakai Gilgamesh, seru banget, fun banget rasanya teman-teman. Walaupun gua kayak kalah nih anjir. Gini Giorno jago juga dia. Gua pinpoint mulu anjir. Mampus lu, gua pinpoint mulu. Exterminate. Kena enggak? Rapid. Kena. Combo. Oh my god. Zazu. Oh my god. Nice. Gua kedorong lagi. Pinpoint. Combo. Nice. Combo. Enak banget anjir M1 combo-nya tuh, seru banget sumpah. Mana dia? Sini lu, woi. Rapid fire. Enggak kena dong. Mana dia anjir? Kemana dia anjir? Pinpoint. Aduh, gua lupa enggak bisa nembus tembok anjir. Exterminate. Enggak kena anjir. Mana dia? Oh my god. Wait. Rapid fire. Apa Anda? Sini. Wait, enggak kena. Wait, enggak kena. Pinpoint. Mau ke mana? Aduh, enggak kena. Exterminate. Ngejar tapi cuma sebentar doang, teman-teman. Aduh, rapid. Rapid Zazu. Mampus, mati. Bye. Pinpoint. Oke, bye. Awaken. Goodbye sih.
Gate of Babylon, Enkidu. tinggal Heaven Thrones abis itu udah. Heaven Thrones. Kena gak tuh? Ih kena dong. Gak kena anjir. Oke gak kena. Wah gak kena cuk. Sayang banget anjir. Kita coba Enuma Elish ya. Gate of Babylon, Enuma Elish. Arahin cuk. Tuh kan gak kena kan. Susah sih. Sumpah arah ini susah banget cok. Arah ini susah banget anjir. Enuma Elish ini ya, emang OP sih tapi susah anjir di arah ini. Zazu exterminate, rapid fire. Mati gak? Combo. Udah mati. Sama tidur Giorno. Gimana ya, Enuma Elish itu susah banget dikenain anjir sumpah. Jadi sayang sih sebenarnya Enuma Elish itu kalau kalian bisa kenain tuh GG banget. Cuman ya itu tadi musuhnya gampang banget ngindar gitu. Susah banget dikenain coy. Kecuali musuhnya tuh kena stun dulu sih sebenarnya. Tadi harusnya salah sih, gue harusnya combo M1 dulu sampai dia rusak blok, baru abis itu gue Enuma Elish ya. Karena ya susah sih. Oke, next match deh, kita coba lagi. Ada dua skill teman-teman yang susah dikenain pas dia awaken ya. Si Enuma Elish sama yang Heaven's Throne. Nah itu susah banget dikenain sih. Gak ngerti gue gimana cara kenainnya. Heaven's Throne juga itu mesti nge-stun dulu coy, baru kena coy. Kalau enggak musuh itu gampang banget menghindar gitu loh. Hoki-hokian, kecuali kalian udah berhasil ngemojokin musuh kalian ya. Kalau udah ngemojokin tuh kayaknya udah lebih gampang gitu. Oke, saya lawan siapa gue kali ini? Giorno lagi kah? Oh enggak, low. Oh my god, low. Skill pertama langsung aja pinpoint. Untung pinpoint enak banget bisa pakai jarak jauh, cok. Wow, oh my god. Apa tuh oh my god anjir. Oh my god, gimana nih? Sekarang gue yang oh my god anjir. Tunggu, gue tunggu pinpoint aja. Keluar lu. Oh my god, apa gue akan mati? Rapid fire. Zazu, ampus lu kena. Pinpoint. Oh my god, sakit. Lo jangan dilawan sini sih. Lo jangan dilawan di dalam sih. Sumpah gue salah. Jangan pernah ngelawan lo di dalam ya, tolong. Gue kemana dah? Zazu, kena. Exterminate. Oh my god. Susah sih ini kita ngelawan low, tidak pinpoint. Zazu. Oke, wait. Anjir, lihat enggak? Rusak blok cowok masalahnya cowok. Exterminate. Gak rusak blok lagi anjir, rapid. Kena enggak tuh? Enggak kena anjir, rapid juga rada susah dipakai. Pinpoint mati sih. Anjir dia blok cowok. Oke, nice. Zazu, mampus. Oke gitu caranya teman-teman ya. Pakai Zazu. Pakai Zazu itu cuy, pakai Zazu udah bener. Pinpoint. Oke, bye. Gua enggak punya Zazu, gua enggak berani masuk sih. Rapid fire. Nembak kemana coba, apa dah? Zazu dulu skill terbaik. Zazu. Oh my god, gua pakai Zazu. Tidak. Exterminate. No. Pinpoint. Exterminate. Oh, mampus. Rapid fire. Combo. Mampus lu, keluar lu. Zazu. Mampus kena. Mati. Enggak kena. Oh my god, sakit banget gila. Bye. Nice. Aduh, bentar lagi gue awaken, cowok. Jangan sampai gue mati sih. Anjir lah, ini lo. Pinpoint. Oh my god. Tidak. Rapid fire. Kena juga kan dia. Oke. Okay. Gak punya skill gue, ntar dulu lah. Gak berani gue Zazu. X point, Zazu. Oh my god, mati gue. Mati. Dang. Susah juga lawan lo ya. Tapi kita masih punya skill Zazu sih sebenarnya. Jadi rada-rada gampang. Dia pasti ngeblok dari jarak jauh sih. Gue berani jamin tuh kan langsung ngeblok kan. Dia tahu kalau gue mau pakai pinpoint anjir. Kabur dia. Zazu. Mampus kena. Kena bait. Pinpoint. Skill kedua. Oh my god. Skill kedua. Exterminate. Awaken. Saatnya awaken teman-teman ya. Lu mau kabur sekarang. Skill ketiga. Kena gak tuh? Gua gak tau kenapa enggak. Gak tau gua. Kena cuk kayaknya cuk. Kena kayaknya ya. Enkidu. Pinpoint. Bye. Oke. Tinggal satu kan nyawa dia. Gua langsung Enuma Elish aja kali ya. Coba ya teman-teman Enuma Elish dari jauh ya. Enuma Elish. Elish kena gak?
Kena tuh. Gak kena kayaknya anjir. Dajjal emang nih skill 1, susah dikenain anjir. Sumpah Enuma Elis susah banget dikenain. Udah lah kita buang-buang weapon, gak kena anjir. Bye lah. Gak kena bye. Gak kena anjir, sedih. Sedih. Rapid fire. Aduh. Exterminate. Oh my god. Pinpoint shot. Bye. Oke, dari tinggal satu, gue masih bisa menang sih. Tidak, gue mati. Mati deh, dia awaken sih, gue kalah sih. Dia awaken, gue mati sih. Dia awaken, gue mati, cok. Tidak. Exterminate. Jazu. Pinpoint. Oh, kena. Oke, bye. Aduh. Anjir, sumpah. No. Dia pinter aja. Jazu. Pinpoint. Oh my god, mati gue mati. Oh, tidak, gue mati. Exterminate. Rapid, mati sih gue. Goodbye GG. Susah lawan lo, susah guys, sumpah. Susah enggak bisa, susah. Tidak. Padahal gue tadi udah gigil lo. Damage gue lebih gede, cok. Tapi gue kalah anjir, sedih. Padahal dia belum awaken anjir, malu-maluin gue, cok. Harusnya gue enggak Enuma Elis dulu tadi anjir, salah sih. Oke. Next match. Oke, last match. Gilgamesh versus Gilgamesh gitu kan. Pasin gue ngeblok anjir. Oke, gue ngeblok. Oke. Zazu. Exterminate. Sama-sama exterminate gak tuh. Rapid fire. Gak kena. Goodbye. Oke. Susah ya lawan Gilgamesh juga, cu. Tolonglah. Lawannya Gilgamesh juga, cu. Zazu. Oh, mampus kena. Aduh, susah, cok. Exterminate. Rapid fire. Wah, kena, cok. Wah, goodbye sih. Ah, sakit, cok. Zazu. No, malah gue yang kena, cok. Pinpoint. Oke, Zazu. Mampus, kena. Rapid fire. Aduh, kok dia bisa teleport ke belakang gue sih, anjir. Kok bisa teleport ke belakang gue sih? What the fuck? Oke. Gue gak tau nih bisa menang apa enggak lawan Gilgamesh ya. Susah, cu. Susah, cu, lawan Gilgamesh, anjir. Oke. Exterminate. Jazu. Rapid fire. Kena gak tuh? Oke. Baik dulu. Aduh, mampus, darahnya udah setengah sih. Kita masih bisa menang sih. Pinpoint. Zazu. Mampus, kena. Kena Zazu gue deh, GG. Rapid. Aduh, rapid gue kemana sih arahnya, anjir. Rapid gue gak jelas, cu. Mampus, gue kena. Mampus, exterminate. Kena gak tuh? Pinpoint. Gue juga kena. Zazu. Oh, tidak. Oke. Bye. Sabar. Kita bisa menang sih. No. Pinpoint. Rapid. Kena lo. Mampus. Oke. Okay. Die. Bisa menang kan nih kita nih. Mana dia? Oh, itu dia. Zazu. Aduh, gue kenain harusnya ya. Oh, wait, gak kena. Pinpoint. Aduh, gue juga kena anjir. Exterminate. Oke. Oke. Gue harus deketinnya sih. Susah aja. Sumpah deketinnya susah banget anjir. Oke, gak kena. Rapid. Zazu. No, terlambat. Harusnya gue Zazu nanti aja. Anjir, salah gue, cu. Ya udah, gak apa-apa lah. Sama-sama nih, darah kita 2 ya. I'm lagging too much, you win. Oh, lagging too much. Rapid fire. Combo. Mati, what? Gue gak ngerti sih apa yang terjadi. Enuma Elis. Dia kayaknya nge-lag, guys. Dan kalah, sepertinya. Mati gak tuh dia kena gituan gue?
Gak mati, what the fuck, seriously? Gak mati, serius. Oke, ternyata Enuma Elis gak langsung one hit, guys. Gue baru tahu. Oke. Dia keluar sih, dia kalah sih, oke. Dia nge-lag. Oke, gue gak hitung deh, gue gak hitung itu match ya. Kita lanjut lagi ke match selanjutnya. Apa sih, gue kayak gitu anjir, tiba-tiba ada yang DC lah, apalah. Ya sudah lah, padahal tadi seru tuh. Wah. New, Bico. Ini antara nih akun Smurf atau emang dia baru main nih? Kayaknya sih akun Smurf sih. Tau-tau dia pakai yang jago nih, liatin aja nih. Tau-tau pakai Minato nih, apa pakai Madara gitu. Pakai apa yang gigi-gigi ya? Tapi enggak apa-apa, cuy. Kita pakai Gilgamesh. Let's go. Pakai siapa dia? Naruto dong, GG. Ngelek-ngelek lagi dia. Anjir, dia ngebling-ngebling, cuy. Ngelek-ngelek dia. Skill pertama. Gak diblok. Oke. Oke, di ini sih. Skill kedua, Exterminate. Zazu. Kena. Rapid fire. Oh my god. Wah, ini iya baru main sih. Ya. Ya, gimana ya? Enggak seru sih kalau kayak gini, tapi ya. Ya udahlah ya. Ya inilah keadaannya teman-teman ya. Gua enggak bisa minta banyak gitu kan. Apa gua skip aja ya match ini ya? Iya, kali gua skip aja kali ya. Soalnya ya newbie anjir. Tapi enggak boleh anggap remeh sih sebenarnya, cuman ya. Ya begitu gitu. Ya udahlah, gue skip aja teman-teman ya. Enuma Elis. Tenang atau? Tenang atau Enuma Elis gue? Tenang atau Enuma Elis gue? Payah sih kalau kena kena kan. Nice. Alright, let's go. Last match Goku. Goodbye aja lawan Goku, cu. Goku gak tuh bisa bangga sih. Pinpoint. Oke. Okay. Skill kedua. Oke, dia. Wah, dia Kaioken dong langsung. Zazu. Mampus kena. Rapid fire. Satu combo, guys. Oke. Oke, itu satu combo loh. Mau meninggal ya. Au. Oke, gue lupa dia. Oh. Exterminate. Cepat. Aduh, kan terlambat kan. Zazu. Waduh, gue harusnya tunggu pas dia ngedes ya. Pinpoint. Mati nggak? Gak mati anjir. Damage kecil banget sih kalau coba pakai satu-satuan gitu. Oh my god. Kabur dia anjir. What? Rapid fire. What? Oh no, Zazu. Pinpoint. Bye. Ninggal. Oke. Okay. Oh, dia kayokin lagi. Exterminate. Zazu, mampus meninggal. Combo, rapid. Combo, exterminate. Combo, meninggal. Mati nggak anda? Pinpoint. Mati nggak anda? Dah, bye. Oke, okay, nice. 2-0. Spam. What spam? Emang skill begitu, cu. Zazu. Aduh, gue mati, cu. Kok dia masih kena sih, kocak. Oke. Okay. Kok dibilang spam emang skill begitu, anjir. Pinpoint. Waduh anjir, gua kena dong, cuk. Oh tidak. Oke, okay. Exterminate. Oke. Okay. Nice, rapid. Aduh, kena knockback dong. Knockback dari combo anjir. Zazu. Wah, no. Pinpoint. Aduh, no. Oke, nice. Gua udah bisa waken bentar lagi nih. Lu, belok anjir. Kamehameha belok, cuk. Rapid. Exterminate. Bye. Mati kan? Nice. Langsung aja kita akhiri ya teman-teman ya. Langsung aja kita akhiri Gate of Babylon. Enkidu Heaven's Throne. Mati gak tuh dia? Enuma Elis. Elis kena please. Kena gak tuh Enuma Elis gue? Kena dong. GG. Akhirnya kena juga tuh Enuma Elis. Ya rada-rada kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang nggak bisa gitu teman-teman ya. Ya emang begitu sih, tapi ya sudah lah teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Gila GG banget Gilgamesh teman-teman. Kalau menurut gua teman-teman, Gilgamesh ini apa ya, one of the best sih mungkin ya. Ini karakter GG sih sumpah. Kombonya semua masuk, pinpoint, lalu kalian bisa pakai skill ketiga, skill kedua itu jarak dekat, enak banget teman-teman. Tapi ya. Ini masih jarak dekat sih Gilgamesh teman-teman ya, walaupun semua skillnya kelihatan tuh kayak jarak jauh gitu, rapid fire,
skill pertama pinpoint tuh jarak jauh, tapi sebenarnya tuh dia lebih cocok dipakai jarak dekat. Kenapa? Karena ada M1 kombonya, cuy. M1 kombonya yang menarik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.